Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 1 Perak. Bapak, Ibu, orang tua wali, dan anak-anakku tercinta. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat atas keberhasilan putra dan putri Bapak Ibu yang telah lulus diterima di SMP Negeri 1 Perak. Bapak Ibu orang tua wali yang saya banggakan dan anak-anakku yang tercinta, sarana dan prasarana sekolah adalah merupakan salah satu unsur atau satu variabel yang sangat penting di dalam keberhasilan proses belajar mengajar. Untuk itu, perkenankanlah saya, Supriyatno, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, maaf, Humas dan Sarpras, untuk menjelaskan tentang sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 1 Perak. Namun sebelum kami menjelaskan, nanti akan dibantu oleh tim untuk menjelaskan, saya ingatkan kembali untuk kita semua, untuk saya pribadi dan seluruh putra dan putri serta orang tua, untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan penjelasan tentang apa saja sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 1 Perak. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Ibu, orang tua, siswa, dan anak-anakku sekalian, demikian tadi penjelasan secara lengkap tentang sarana dan prasarana sekolah yang ada di SMP Negeri 1 Perak. Walaupun sekarang belum bisa kita sekolah tatap muka, semoga saja pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Untuk itu, sekali lagi saya ingatkan kembali untuk senantiasa tetap menjaga protokol kesehatan. Demikian dari saya, ihdinas siratal mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.